Selamat pagi teman-temanku semua, salam perkereta apian Indonesia. Pagi hari ini saya berada di dekatnya stasiun Kadipiro. Di dekat sana itu ada kereta MTT. Kita nanti akan mendekat, yuk melihat lebih dekat kereta MTT yang sedang singgah di stasiun Kadipiro. Jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya ya. Salam perkeretaapian Indonesia. Kita jalan lebih ke dekat, mendekat ke stasiun Kadipiro. Kita akan melihat dari dekat kereta MTT yang sedang singgah di stasiun Kadipiro. Ya, seperti ini tampilan stasiun Kadipiro yang ada di kota Solo. Tampak dari luar stasiun Kadipiro. Mari kita langsung mendekat ke kereta MTT yang ada di stasiun Kadipiro. Seperti ini kereta MTT yang sedang singgah di stasiun Kadipiro. Nantinya kereta ini akan memadatkan jalur rel kereta api yang di depan sana. Di sana ada pembangunan jalan rel layang untuk kawasan Joglo, perlintasan Joglo. Kereta MTT ini milik Daop 6 Yogyakarta. Nantinya di sini kita akan menunggu kereta Bias, kereta api Bandara Adi Sumarmo akan melintas di sini. Kita menantikan momen kereta api Bias melewati dan singgah di stasiun Kadipiro. Masinisnya menyapa kita, kawan. Menggunakan lokomotif CC206 melintas langsung di stasiun Kadipiro membawa rangkaian kereta api Joglo Semarkerto.
terlihat petugas dari masinis kereta api yang akan mengoperasikan MTT sudah bersiap. Sepertinya mau melanjutkan perjalanan. Di stasiun Kadipiro tersendiri memiliki 3 jalur kereta api. Jalur pertama, kedua, dan ketiga. Kita masih menantikan momen keberangkatan kereta MTT. Dari stasiun Kadipiro yang ada di kota Solo. Di sini saya akan menerangkan apa itu MTT. MTT yaitu multi T-temper yang berfungsi untuk memadatkan batu-batu yang ada di bawah bantalan atau kericak. Batu balas yang ada di bawah bantalan itu akan dipadatkan oleh tamping unit yang ada di MTT. Beberapa petugas sedang mengecek oli. Dan kereta MTT ini perawatannya dikelola oleh Balai Perawatan Perkeretaapian. Terdengar dari lokasi saya berdiri mengambil video kereta MTT ini, mulai dinyalakan mesinnya. Tidak lama lagi kereta ini akan melakukan tugasnya, memadatkan batu kericak yang ada di pinggiran rel kereta api yang seperti di depan kita itu.
setiap rel kereta api kan selalu ada batu kericak atau batu balas ya. Nah, tugasnya kereta MTT ini untuk memadatkan. Terlihat dari saya berdiri, asapnya mulai keluar. Terlihat kesibukan petugas dari kereta MTT ini sedang melakukan tugasnya masing-masing. Nanti kita akan mencoba naik sepeda motor, berjalan lebih ke selatan. Bisa dipastikan kereta ini akan memadatkan rel kereta api yang ada di sekitaran palang kereta api Joglo. Kita tunggu dulu kereta MTT ini diberangkatkan dari stasiun Kadipiro. Palang kereta Joglo berada di selatannya stasiun Kadipiro. Wilayah yang mempunyai jalur rel kereta api pasti memiliki kereta MTT seperti ini. Seperti ini suasana pagi hari di stasiun Kadipiro di Kota Solo. Masih menantikan momen-momen kereta MTT berangkat dari stasiun Kadipiro melakukan tugasnya. Terlihat kereta api barang lewat di depan kita di stasiun Kadipiro.
menggunakan lokomotif CC206. Mantap. Terlihat kereta MTT diberangkatkan dari stasiun Kadipiro untuk melakukan tugasnya. Nanti kita akan susul kereta ini di daerah Kalang Kereta Joglo. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Kita tadi mendapat momen di mana kereta MTT berada di stasiun Kadipiro. Lalu kita mendapatkan kereta api Joglo Semarkerto dan kereta api barang. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya video saya, mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tonton video saya selanjutnya. Terima kasih.